Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wan Kaini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya, dimanapun kalian berada, karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu. Amin. Oke, sebelum aku mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan langsung di skip aja, gak usah ditonton dari awal ya. Oke. Jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari Picky Pick lagi. Karena banyak banget sih permintaan, jadi ya udah aku buat lagi sesuai request dari kalian. Ya udah, kalau gitu gak usah banyak ngomong, kita langsung aja buat videonya ya kalau gitu. Oke. Tadi aku udah ngomong follow Instagram lo ya. Udah kali ya? Udah. Sorry, aku lupa. Oke, ayo kita nonton bareng-bareng ya. Ini aku pilih videonya tuh yang judulnya si paling kaya dalam kurung menurutnya. Ya udah deh, ayo kita nonton. Oke, kita lihat sekarang video yang pertama itu kayak mana. Emang iya sih, the best reaction in town aku. Gak tahu ini apa sih. Inang. Apa sih? Udah di cut. Gue coba fokus sekali lagi ya, gue gak ngerti ini maksudnya apa nih. Set, tenteng tong. Oh itu dari HP-nya aja ya. Begini. Loh. Nah, biasanya tradisi Pikipix ketika guanya bingung ya kan, kita akan membacakan komennya gitu kan. Maksudnya makanlah sebelum lapar. Oh, maksudnya gitu ya. Terus nih, makanlah sebelum gitu ya. Maksudnya apa, gimana sih? Mungkin dia lagi main fun aja gitu kan. Lo gak boleh kayak gitu. Next! Tapi yang pernah suka siapa? Allah, ini apa ya? Yang pernah suka, ya. Buat-buat yang udah. Tapi punya target nih, berapa anak rencana? Itu masih panjang. Dan oke, nah Bang Mari, Bang Abang termasuk dulu sempat juga di Sumbar viral juga orang Padang. Nah, sekarang kan Abang yang viral. Bagaimana tanggapan Abang sendiri? Oke, jadi ini tuh dia tuh kayak apa ya? Kayak bule suka bule, bule suka dia gitu ya maksudnya. Ya. Oh, si Abang nih rezekinya. Ya Allah, Bang. Nyari di mana sih yang pink gitu? Aduh. Dia punya skill di laut, dia hebat diving. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Kalau lu, oh ini aslinya, ada yang komen si orang ini Bali aja gini. Next, ini baru totalitas. Aduh. Sorry. Pagi, Pak. Apa kabar? Ya, baik, Pak. Silakan. Mau cek, Pak? Iya, ya. Mau cek kamar ya. Silakan, Pak. Oh, ini hotel. Kebersihan. Iya, silakan, Pak. Kebersihan. Kebersihan ini. Boleh saya cek ya? Silakan. Toiletnya bersih. Oke. Bersih sekali. Oh. Hah? Kayaknya mungkin gue lagi di sama kebersihan seperti ini. Ya. Manajernya. Yang penting ini. Kebersihan untuk toilet Grand Arkansas Semarang. Ya. Eh. Okay. Oh, wah. Bersih, Pak. Wah. Ya bersih, tapi gak cuci muka ya, juga gimana? Sih, Pak, di toilet. Kalau aku gak cuci muka di tempat berak, Pak, bener deh. Wah, gak ngerti gue lah. Toilet baru jadi berani ya, Pak. Kagak, mau toilet yang perdana dia yang berak juga gue gak ada kepikiran begitu. Bener. Gitu loh. Begitu juga, Pak, siapa juga yang cuci muka di situ. Dia tuh maksudnya pengen menjelaskan kalau hotel tersebut tuh mungkin bersih banget. Konsepnya salah, Pak, ya. Kagak usah dicemok juga. Itu kan bukan string giling. Aduh. Nggak boleh tawa dulu, dengerin dulu. Weh. Ya. Oke. Nene, ini lagu siapa ya? Legend. Iya. Ayo, vokalis. Bercanda kali. Aku tahu aja bercanda beneran. Enggak bercanda ternyata. Mungkin berubah nih. She's gone. Oh ya, bass ya. In my life. Dung-dung-dung. Gitu. Aduh. Masuk ah.
kepencet ya, pokoknya dia kayak gitulah ya. Pokoknya dia tampil, tapi gue suka keberaniannya. Balik lagi yang waktu itu gue bahas kan, semua orang bisa nyanyi, cuman ada tekniknya. Ya itu mah sering-sering latihan dah, kan gitu kan. Lucu aja tapi ada yang ngit gitu. Omong gitu loh. Buat lu para cowok yang mau pacaran sama gue, minimal motornya harus KLX Ninja dan rokoknya pun gak boleh beli ketengan. Masa iya cewek gemoy rambut pirang kayak gue pacaran sama besek hajatan berbela gitu. Besek hajatan. Besek hajatan. Iya. Enggak, gue penasaran tadi ngomong apa sih terakhirnya. Cewek gemoy rambut pirang kayak gua. Oh, iya. Pacaran sama besek hajatan berbela gitu. Oh, dia gini. Berbela kayak. Mortal Kombat tahu tuh yang baraka itu kan yang panjang ketutup gitu. Alhamdulillah gue naik beat gak termasuk berarti. Kok malah seneng sih? Tuh cepet lah woy daftar. Gue bumio gak bisa gue, aku pengen gitu. Ya udah sehat-sehat lah mbak ya buat mbak, semoga mbak dapet yang KLX ya. Nextnya dari siapanya? Oh ya. Jadi gue sering banget ngeliat-ngeliat kayak gini ya. Gue masih menanyakan konteksnya gitu. Apakah si cewek ini memang banyak abang-abangan yang melindungi atau bisa naik motor bareng gitu? Aduh, gue nggak ngerti lah. Gue nggak ngerti konteksnya kayak gini. Mainin lapangan. Aduh, kenapa sih? Nyari pacar yang serius, perhatian, gak suka selingkuh, nggak mandang fisika. Beres, ya. Yeah. PPKN enggak, tapi PPKN fisika. Enggak ya. BI enggak, fisika gitu. Duh, Neng, lu masih panjang perjalanan, tapi lucu ini. Ini gawat nih bocilnya. Cari pacar, Latifarianti. Kalau mandang biologi, boleh. Jadi mau apa gitu loh. Chat-chat buat ade, ya Allah. Jelasin ke gua kenapa ada yang begini. Ini biasa, diginiin. Cewek-cewek suka pose, oh. Gue cuma tanya aja. Iya, gue ngerti maksudnya. Jadi tuh kenapa? Jadi dia tuh nanya kenapa cewek-cewek pada suka pose yang kayak gitu loh, yang kayak pedes mulu gitu. Gitu, intinya gitu. Urat sarafnya ketarik, digepaknya gitu enggak. Gue nggak tahu, gue kan nggak cewek. Mungkin lo cewek-cewek speakers gitu bisa lo komen di bawah gitu. Kenapa gitu? Next. Gak ada itu yang sih. Oh iya. Bener sih. Mobilnya lah yang salah. Mobilnya yang salah benar. Siapa sih ada di sini? Pasti lu juga ada kan beberapa lah saudara lu gitu yang pas lu balik ini gimana gitu. Next. Di mana dan kapan? Ujian praktik. Saya lahir di Sumatera. Untuk berpakaian. Sebagian dibantu sih, misalnya kalau ngancing gitu. Oh, oke. Okay. Dibantunya sama istri. Suami. Mohon maaf. Buang air kecil biasanya dibantu atau mandiri? Mandiri. Untuk buang air besarnya? Apa gini? Berpindah tempat itu dari duduk, yeah. Lalu bangun. Iya, yeah, dibantuin sih. Dibantuinnya. Oh. Iya, yeah, dia lagi ketawa. Berjalan misalkan dari depan rumah gitu ke jalan. Gak bisa, mungkin kalau pakai kursi roda masih bisa. Oke, baik. Oh, dia kenapa sih? Untuk naik dan turun tangga. Bisa pegangan apaan? Iya pegangan loh. Yang sampai tujuan akan dibantu oleh teman-teman saya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Guru mau ketawa tapi harus jaga image ya lu. Ketawa sampai pindah provinsi. Enggak. Sampai pindah provinsi. Itu kan jadi modal banyak gitu. Jadi effort. Lu kan kendara, lu berkendara itu maksudnya lu masih ketawa juga kan, enggak dong. Itu kan jatuhnya effort. Enggak usah pindah provinsi dong. Capek banget deh. Bapaknya pasti cuma ketawa, cuma tutup masker. Oh iya. Gitu. Digini tapi gue ya. Lucu. Next. Membaca tercepat di dunia. Oh benar. Jadi itu yang kalau nggak salah orang India atau orang mana gitu ada rekor yang bisa baca cepat kan. Ya
Iya, gitu. Tapi ini diparodiin. Itu bahasa apaan coba? Tapi hebat sih dia sampai dapat rekor loh. Enggak kebaca banget. Anjing disirup, disirup. Ditarik apa sih? Enggak jelas anjing, tapi beneran enggak sih ini dia beneran rekor enggak sih? Bahasa bisa sepupu. Apa sih? Bang editin biar mataku fokus satu arah. Masih gimana? Cyclops anjing. Tiba-tiba mitologi Yunani di empang ada Cyclops anjing, capek banget gua. Tiba-tiba ada mata satu. Enggak lintai banget anjing. Enggak ya, ini enggak bermaksud apapun ya, ini cuma lucu aja gitu loh. Jangan begitulah, mungkin masih kekurangan dan dia ingin ngerasain gimana terlihat normal. Ih, ngerti gua, terlepas dari apapun itu gua cuma lucu aja gitu. Jadi satu maksudnya nyampe gitu kreatif Cyclops tuh. I'm done. Oh belum. Oh dia udah balik lagi. Dia nyanyi capek. Tapi gak apa-apa. Itu lucu, itu gak usah dibaca lah kalau beda. Itu lucu aja udah. Oh. Jadi kita lagi ngangkring. Panas. Arwahnya ikut keluar. Jadi kita lagi ngangkring. Mie panas. enggak kan itu asap yang lain kan. Selasa lagi ngevape. Apa ada yang komen ngevape nyet, bukan ngevape. Capek banget. Masih ikutan pedes anjing. Jadi vape. Arwah jigong naga barakuda. Udah enggak tahu anjing. Siapa lagi ini? Cantik, baik, gemoy lagi. Siapa? Ica. Kayak Ica pasti bangga ya. Kita lihat, kita lihat sekali lagi, tolong. Siapa? Ica. Ya. Nihget Ica. Maksudnya naik Ica gitu maksudnya. Tapi dia nihget. Ini heget gitu. Si Ahmad komen dia banyak tingkah lu jambul ayam. Mendat banget. Beruntung banget lu, Cak. Ya, buat Ica respect. Good nigete itu buat Ica ya. Oke ya. Next dari bapak-bapak skill nih kayaknya. Skillfully kalau dia. Oh. Malu, bos. Malu. Malu. Wah, capek banget gue. Bapak ngerti HP kan? Ya play, Pak. Play aja. Enggak di play enggak. Play. Malu, Bos. Malu, Bos. Udah gede ngurusin hidup orang. Dan dia nge-save dari TikTok, anjing. Lapor kemana? Lapor kemana? Enggak jelas. Bapak tenang, Pak. Kalau megang HP tenang gitu loh. Aduh, ada-ada aja. Cowok kok pakai Matic. Nggak bisa kopling ya. Oke. Okay. Ya, kan? Kan mendingan kalau gue mah jujur gue nggak bisa kopling, makanya gue pakai Matic, makanya motor gue Matic, mobil gue Matic. Tapi di bercanda maksudnya. Cowok kok cuman bisa naikin motor, naikin haji orang tua coba, men. Dia cuman perkara Matic ya, sama kopling. Jangan disuruh nabung, anjing. Dia cuman bikin video, tapi amin lah, ya, semoga ya. Next. Dengan ini menghimbau pada seluruh masyarakat. Mario Bros gitu aja. Soundnya Sonic, ya ampun. Mario Bros! Mario Bros bukan Sonic. Soundnya Sonic. Ini ya. Oh dia lagi gak bukan. Bukan deh. Oh sorry. Itu udah. Dipatahkan oleh Vestix, Civic, NMAX, Skylex, Brio. Vestix itu Vespa Matic, betul.
dibahagiakan oleh Scoopy. Kesian pacarannya sama kendaraan. Next, mantan pamer gaji pacarnya 5 juta per bulan. Oh. Aduh maaf sayang, biaya modif mobilku 10 juta per bulan. Gini ya, kan bukan gini bang, kan gak semua harus dikasih nominal bang gitu. Lu mau modif ya modif aja gitu. Kenapa sih dimodif 200 juta juga tetap agia, kena. Bukan gua ya, ini dia yang komen tuh, si kabulafer tuh komen. Kalau 10 juta per bulan mending nabung bang ganti mobilnya. Pinter. Ini bener hasil kerja tapi ya John ya, gak ngerengek-rengek ortu lu ya. Ngerengek-rengek ortu begini lu, malu lu, pergi lu. Waduh anjing. Next, next. Oh, Romeo Juliet versi Payakumbuh. Apa ini maksudnya? Beres. Nahan sakit tuh kena pohon sawit. Dia ketusuk kan dia anjing. Udah gak jelas lah. Dan ini sebelum gue selesain untuk kali ini, gue bakal memberikan sedikit teaser apa yang terjadi di bulan depan, di Oktober ya kan. Lo harus prepare konten apa sih kak yang kira-kira gue buat nih. Tipis aja John ya. Ah maksudnya apa sih bang? Cewek joget gak ngerti. Sekali lagi deh. Tipis aja John, jadi itu adalah teaser untuk next konten di Piggy Pics ya kan cuy. Hasil dari cringe kali ini banyak yang lucu, banyak yang nyeleneh juga, tapi ada yang ria juga. Balik lagi cringe itu kan sebenarnya kan arti hasil itu kan sebenarnya menggelikan gitu kan. Tapi karena balik lagi karena konten cringe, karena cringe ya ini kadang tuh suka banyak yang tiba-tiba norak, suka tiba-tiba yang enggak gitu. Jadi balik lagi ya, konten cringe gue tuh tergantung dengan lu dan teman-teman lu itu ngebuat videonya kayak mana lah. Kalau udah kayak mana ya tolonglah dikirim lah. BTW nih cuy ya, buat lu yang komplain kemarin ini kan bebek nih. Ini bebek gue kemarin gak ada kan. Terus lu marah tuh kan. Lu marah kan. Sekarang gue punya nih bapak bebek. Jadi si anak, ini anak ya. Ceritanya anak gue kayak tolol gitu. Ini anak nih, jadi udah selesai nih ya. Jadi harapan gue sekarang sama bapaknya nih. Tolong ya pak. Weh, bapaknya gaul. Jadi udah cuy. Dan kalau lu bertanya-tanya kenapa sih bang nih orang nongol mulu. Mana jelek banget lagi. Backgroundnya ganti-ganti mulu. BM banget sih lu. Karena apa? Karena gak langganan. Oke, jangan lupa subscribe ya channelnya Piggy Pic. Nanti kalau kalian yang belum subscribe channelnya Piggy Pic, sama aku bakal ditaruh di description. Nanti aku bakal taruh nama channel dan original videonya kalau kalian mau nonton original videonya. Tapi mungkin udah pada tahu Piggy Pic ya, tapi tetap bakal aku taruh di description aku. Siapa tahu aja ada yang kelewat dan belum tahu Piggy Pic. Oke, okay, Piggy Pic itu selalu bikin ngakak sih. Udah itu aja yang aku mau omongin karena memang selalu bikin ngakak, udah enggak ada lagi. Oke, okay, jadi segitu aja reaction aku untuk Piggy Pic. Seperti biasa, semua aku dan videonya jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan langsung di skip aja dari awal, enggak usah ditonton sampai akhir ya. Kalau gitu, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.